ngerasa ada yang miss ya. Tidore itu pada zaman sejarahnya Tidore itu adalah kerajaan besar yang sangat terkenal gitu. Nah, waktu saya kecil-kecil itu sendiri banyak sekali di buku-buku sejarah di sekolah juga kan banyak sekali cerita-cerita tentang Tidore, Ternate. Tapi kesini setelah saya punya anak, saya merasa bahwa banyak sekali cerita tentang Tidore itu hilang. Dari internet lah, dari buku sejarah lah, itu sebenarnya yang bikin saya terpanggil. Saya berusaha untuk mengenalkan lagi Tidore. Nah, untuk terkait kain sendiri sebenarnya itu berasal dari postingan-postingan saya tentang Tidore. Jadi sebelum lomba bloggers dan setelah lomba bloggers itu muncullah kalimat-kalimat di mana mempertanyakan bagaimana foto-foto yang saya posting itu. Kenapa perangkat adat di Tidore itu menggunakan kain orang gitu, kain lain, bukan kain Tidore sendiri, kain Jawa, kain Sumatera, seperti itu. Nah, itu awalnya gitu loh, dari postingan itu akhirnya membuat saya terpanggil untuk, iya benar gitu loh, maksudnya harusnya Tidore itu punya kain. Logikanya nggak mungkin rasanya kerajaan besar seperti Tidore tidak punya kain sendiri. Nah, diawali dengan itulah saya mencari. Jadi kami itu, saya dengan anak-anak muda di Tidore. Awal mencari itu sebenarnya di 2016-17 lah awal-awal mencari. Iya, 17 kita sudah ketemu, 16 akhir itu sudah dapat gitu. Dapatnya itu ya dari cerita-cerita sama dari foto. Jadi cuman dapat foto hitam putih. Dari foto itu sebenarnya ada di Belanda, cuman ada kayak kopiannya di kantor arsip di Tidore, seperti itu gitu. Jadi foto itu yang meyakinkan kita ada, dan saya sendiri pribadi itu kan masih belum, maksudnya masih banyak hal yang harus dikumpulkan ya data, tapi saya merasa udah bikin aja dulu gitu loh. Kalau mau menunggu-nunggu lagi, mau meyakinkan lagi seperti apa, ya belum tentu nanti bisa kesampai. Jadi berdasarkan foto itu aja udah kita berusaha bikin. Nah, bikinnya itu sendiri sebenarnya kan saya mencari-cari di informasi, ya belajarnya harus di Jawa gitu karena nggak ada ini, tapi nggak punya dana tuh, nggak punya uang untuk belajar. Tapi alhamdulillah kita dipertemukan sama Pak Dwi itu pimpinan BI Maluku Utara pada masa itu. Beliaulah yang betul-betul semangat sekali akhirnya membantu kami untuk bisa jadi CSR-nya BI, membawa anak-anak. Jadi ada 4 anak waktu itu yang pertama kali belajar dibawa ke Jepara untuk belajar menenun. Jadi awalnya itu kan kita memang bikinnya kain tenun, pokoknya mengembalikan kain, dan kami orang-orang Tidore harus pakai kain kami sendiri. Nah, karena saya background-nya seniman, saya adalah crafter, akhirnya saya menyandingkan produk tenun ini dengan karya-karya yang saya bisa bikin. Jadi kami akhirnya bikin macam-macam sih, jadi produk-produk kayak tas, kayak kalung, masker, tali tas, apapun yang terkait aksesoris, pokoknya produk-produk yang terkait kain tenun. Dan memang saya memang mempelajari beberapa teknik keterampilan kayak makrame, decoupage, clay, keramik. Nah, itu saya sandingkan produk-produk itu. Kalau kain sendiri kita mulai dari 500.000 sampai 2 juta. Kalau produk-produk turunan seperti ini macam-macam sih, ada yang 50.000, ada yang macam-macam, tergantung bentuk dan ukurannya dan kesulitannya gitu. Kita punya anak itu kita bagi dua. Ada, kita bilang itu anak-anak inti itu anak yang rutin datang dan digaji per bulanan gitu, bulanan. Tapi kita punya anak-anak reguler itu anak-anak yang bisa datang kapan saja mereka mau, nanti dia dapat bayarannya dari hasil kerjanya. Jadi misalnya memintal benang berapa dan sebagainya, menenun berapa senti, nah itu dibayarnya seperti itu. Tapi kami juga bekerja sama sekolah-sekolah. Kita sekarang ada MOU sama 3 sekolah SMA. Menanamkan di diri anak-anak ini untuk ke depan tahu bahwa tenun ini salah satu
apa prospek pekerjaan. Kita bukan cuma di Maluku Utara, tapi seluruh Indonesia sudah membeli, terutama di Jakarta, di Jawa ya kan. Saya kan dari awal itu kan memang didampingin sama UI, didampingin sama BI kayak gitu. Jadi orang-orang yang peduli yang ini banyak sekali yang apa ikut mendukung. Ini kan apa ya, program kepedulian ya gitu. Jadi banyak sekali juga orang-orang yang peduli yang ikut mendukung. Di Tidore sendiri sejak ada Putadino sudah akhirnya mulai muncul-muncul masyarakat apa ya, kecintaan mereka apa namanya, akhirnya pengetahuan baru juga buat mereka bahwa ternyata dulu bener gitu loh, ada kampung penenun, ada itu cerita-cerita sejarah akhirnya mulai muncul lagi. Terus akhirnya juga datanglah apa nenek-nenek yang bawa kain aslinya. Kami kan pertama-tama nggak ada sama sekali, jadi cuma foto hitam putih. Ada akhirnya datang nenek, dia bercerita dulu waktu dia kecil ibunya yang ada satu kampung. Jadi kesini terkumpullah puzzle itu. Saya Tenun Tidore itu kayak mengumpulkan puzzle ya. Di awal saya cuma dapat satu cerita, akhirnya ada yang menambahkan, terkumpullah gitu loh puzzle-puzzle. Dan masih banyak sekali lagi puzzle yang saya butuhkan untuk ini betul-betul jadi satu gambar yang utuh. Masih belum, jadi masih panjang mungkin cerita kami untuk bisa melengkapi apa namanya cerita tentang Tenun Tidore ini gitu loh. Di Tidore memang semua anak-anak gitu yang menenun ini, anak-anak di umur 16 sampai 27 tahun, dan mereka yang manage apa namanya sendiri di sana. Saya itu cuman memantau gitu. Jadi betul-betul anak-anak muda yang punya kepedulian untuk bisa membangun ini gitu. Kendala ini ya, karena di awal memang ini bukan usaha. Kalau bagi saya ini adalah bentuk apa ya, kepedulian. Sampai sekarang saya tidak mengambil uang penjualan. Uang ini memang saya serahkan ke anak-anak untuk dikelola sama-sama gitu. Mengajak orang untuk bekerja ini kan bukan cuma bekerja, tapi bentuk kepeduliannya gitu loh. Nah itu awal tahun-tahun pertama saya harus pulang pergi ke Tidore biaya sendiri, harus bayar orang untuk sekedar datang tanpa hasil sama sekali. Itu tuh itu ngajak mereka untuk datang pun itu susah, dibayar pun cuma ngelihat pulang muncul lagi berapa ini. Jadi betul-betul di awal itu betul-betul susah, dulu harus kita cari balikin lagi itu. Nah kesini akhirnya ternyata apa yang saya lakukan ini bisa jadi rezeki orang gitu kan. Anak-anak bisa apa namanya, bisa dapat uang di sini, bukan cuma anak-anak, orang-orang tuanya, mereka bisa kayak on, dia bisa sekolah ini apa tenun. Terus ternyata mereka ke depan punya apa namanya bayangan juga bahwa nanti akan ada bisnis di sini, bisnis di sini. Dan itu saya sangat-sangat puas. Maksudnya sekarang kita bisa dikenal, anak-anak bangga sekali bahwa apa yang mereka bikin itu dikenal orang, banyak menteri-menteri yang pakai, banyak orang-orang terkenal yang pakai. Kita dapat penghargaan macam-macam, itu apa ya, bayaran yang sangat-sangat memuaskan ya. Saya berharap anak-anak tenun itu jadi contoh anak-anak muda di sana yang kreatif, dari muda sudah tahu bagaimana itu merintis usaha, terus bagaimana mereka bisa bersaing dengan di pulau lain. Kan tidak boleh hanya membandingkan dengan satu, kalau mereka membandingkan diri mereka dengan orang-orang di Tidore sendiri, mereka keluar akan hancur. Jadi mereka harus bisa cara bekerjanya, cara hidupnya itu harus bisa compare dengan tempat lain seperti itu. Jadi memang cara saya bekerja pun memang di sana memang sangat-sangat berbeda dengan keadaan yang di sana gitu loh. Jadi harus disiplin, harus ini, harus tegas, harus nah seperti itu gitu loh. Harapan saya ke depan akan terbentuk anak-anak yang punya talenta, punya cara kerja yang bisa bersaing lah dengan daerah-daerah lain gitu. Nanti kalau mereka keluar, mereka nggak akan kaget dengan keadaan di luar.